Wow, tempatnya keren banget teman-teman. Ini cocok banget. Nah, boleh, dua nggak apa-apa, dua. Boleh. Wow. Assalamualaikum. Sarapan dulu yuk. Kesukaan Mbak Sona itu kalau bikin semur pasti ada ininya, bihun nih teman-teman. Porsi kuli menu lain. Ini yang kemarin kayak belum habis. Juna turu lah ya. Maknya juga makan di samping aku teman-teman. Tapi lagi nggak pakai hijab sambil ngomong Juna. Iya, semurnya mantap teman-teman. Ini bener-bener semur ikan gabus lah, rasanya mantap. Nambah dua kali rek. Dua kali, tapi dikit yang kedua kalinya. Takut kekenyangan. Enak mantap semur 5 SL. Semur tuh ada minyak ini, mie soun. Mantap teman-teman. Sedep. Dan juga ada telurnya. Tekan Semarang Kota Magelang, Pak. Lah gua tepuk untuk ini. Aku tahu lewat kene kan. Nah teman-teman, di video kali ini kita lagi di Klausia. Iya Klausia mas, mas Magelang ini bawa tas bawaannya ya. Klausia atau Kelosia ini ya teman-teman? Itu ada tuh, Kelosia. Oh ya, Kelosia. Kalau nggak salah sebut ya. Ini di daerah mana Pak? Bandungan, Semarang. Bandungan, Semarang. Ini pertama kalinya kita kesini. Ini lebaran ketupat teman-teman. Kalau di tempatku lebaran ketupat itu biasanya sebagian orang pada liburan kayak gini, karena besoknya anak-anak udah mulai sekolah. Terus ini pertama banget kesini. Nanti kita coba sepil-sepil tempatnya ya. Mungkin sebagian teman-teman udah pada kesini. Untuk area parkirnya ini luas banget, tapi juga penuh banget teman-teman. Kita parkirnya aja di atas. Nah sekarang kita hadapin ke kamera belakang kayak gini. Tempatnya sejuk teman-teman. Tapi di sini ada musiknya. Jadi nanti kemungkinan di dalam kita akan pakai suara belakang. Nah itu ada Mbak Krista. Kita zoom ya. Ya, Mbak Krista, Bapak Mas Munir, pecah mana ya? Lihat nih teman-teman, bisa lihat sendiri kan. Parkiran di bawah ini luas banget, tapi juga udah penuh. Kita tadi parkir di atas sana. Wahana atau tempat wisata ini udah viral sejak lama sebenarnya teman-teman, tapi kita baru menyematkan diri ke sini. Oh, Mbak Ani belum turun. Nah, tadi Mbak Ani itu dicarikan parkiran Mas Manggala di bawah aja. Kalau di atas nanti susah turunnya, teman-teman. Awas, awas. Nah, ini ada Mas Galang. Bapak tadi semakin sama kita. Kamu di Pak Mumun. Bisa mau naik kuda? Iya, itu naik kuda. Ya, yuk naik kuda. Yang ngurono bareng. Sama kakak ya. Ayo toh, nyama. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Taman Bunga Silesia sebagai destinasi. Taman Bunga Silesia dibangun dengan konsep kekinian Taman Bunga. Wahana permainan kuliner Silesia aman dan cocok untuk segala usia, mulai anak, remaja, dewasa, bahkan. Pemandangan menawan di Taman Bunga Silesia. Foto sek.
Lica. Lica enggak? Lica coba diukur dulu Lica. Lica berapa ya? Sini, sini. Diukur dulu ya. Wow, boleh gratis. Yes, gratis, gratis. Enak ya. Udah gratis, enggak usah bayar. Masuk. Enak, enak gratis. Masuk, masuk. Bye bye Lica. Masuk, masuk Lica, boleh masuk. Masuk tenan. Sini dulu. Mama ditinggal. Sini dulu toh. Nah, udah selesai beli tiket teman-teman. Oh, gampang ya. Tunggu mau tiket sekarang. Pak ya, Pak Dor. Nah, teman-teman. Pintu masuk ke dalam dari loket itu kita langsung disambut dengan pemandangan yang sejuk sekali. Bunga-bunga banyak banget, teman-teman. Ini bunga asli semua. Mas Manggala di mana ya tadi? Nah, teman-teman, Mas Manggala lagi baru di sampai ujung sana. Lica udah kemana-mana teman-teman sama Mbak Manda. Mana Lica? Lica tuh seneng banget kalau diajak ke tempat kayak gini ya. Loh, udah sampai sini. Hai, mau kemana? Hati-hati Mbak Manda. Pelan-pelan. Pelan-pelan Mbak Manda. Wow, tempatnya keren banget teman-teman. Ini cocok banget buat tempat wisata anak, ibu, dewasa dan lain sebagainya, remaja apalagi. Untuk bunganya ini bunga asli ya. Mini, Pak. Baru keter mini. Numpak wahana. Yo. Masuk bayarnya toh. Teko isial toh, nek gak ngandel. Makin mangan ning mau naik. Nih. Apa sudah? Dua. Sendiri ya. Wow. Wow. Pak, numpak jeret-jeretan ini apa sih? Suka? Bisa suka gak? Nanti naik kuda oke sama aku ya. Kan gedukling menurut aku. Teman-teman, ini kita naik wahana apa namanya ini? Pianglala. Pianglala. Untuk tiketnya berapa ini? 20.
Aku 3 orang tadi 45. Oh, Mbak Mana 3 orang 45. Satu orangnya 15.000, teman-teman. Sini. Suka? Iya. Terus kita coba. Kita di atas. Yeay. Yeay, saya suka. Wah, lu ngasih pok iki dah, ya Gusti. Merinding ya. Wow, ini kita sampai atas. Kenapa? Kenapa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya, di bawah. Kita di atas. Ono kolam renangnya no, Mbak? Di. Apa? Rono sitik kolam renangnya ini mulu. Cah, ada dinosaur. Itu ada dinosaurus. Apa, Cah? Pemandangan dari atas ini keren, teman-teman. Tadi tuh liatin ke bawah terus. Riza seneng apa? Takut apa deg-degan ini? Dari tadi liatin ke bawah terus, Riza om-tantangan naik. Wah, ini kok ini? Wah, ini kita sampai atas, teman-teman. Udah paling pucuk, paling atas. Ini pelan-pelan gini terus, ya, Dem? Gua sampai ini saru nomor tuh, ngono? Paling nggak, ya? Oh, jadi ini nggak muter yang kencang gitu, teman-teman. Ini muternya pelan-pelan. Kita di atas ini bisa sambil menikmati pemandangan. Ini kita udah sampai, ini kita udah sampai paling atas ya. Di sana parkirannya sangat luas sekali, penuh juga. Oh, terus itu ada itu ya, yang perosotan rainbow, perosotan atau apa itu yang viral loh. Iya. Wah, luas sekali. Dinosaur. Ada dinosaurus. Di sini juga ada kolam renang. Nanti Risa renang ya. Risa tuh suka renang, teman-teman. Wah, apa ini jadi? Dinosaurus. Risa bisa lihat dinosaurus? Itu dinosaurus. Wah, wow, dinosaurus. Wah. Wow. Wow. Risa mau? Tuh dinosaurusnya. Gue bawa pandu warga. Yang di luar gue. Seneng gak deh? Paling anu, paling apa, sedium paling suwi. Bisa suka? Wow. Nanti turun, pelan-pelan turunnya, nanti turun. Wow. Di rainbow ini dalam situ ya? Ini perosotan yang viral itu dan antrinya itu bisa dibilang banyak lama, tapi seru kayaknya, teman-teman. Oh iya, pengen numpak lah, lah. Ya kalau mau naik ini harus sabar yang perosotan ini. Drono kan. Lihat ini. Balik naik. Wah. Wow. Wah. Wow. Iya. Itu jenis apa? Apa salah naon le? Udah di format. Biasa no dia. Pelan-pelan era. Nah, kita pertama naik wahana biang lala. Numpak kora-kora. Kora-kora iki? Tulu. Kuwi. Kora-kora itu namanya. Tapi kora-kora anu. Mubang-mubang. Kuat pegak wi Mas Gelang gendut no. Duh, bener. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut naik kura-kura. Per orangnya ini 20.000, teman-teman. Kalau yang kura-kura ini aku nggak rekomendasi sih, menurutku ini mainan yang sangat pokoknya nggak rekomendasi deh aku, teman-teman.
cuma sebentar aja yang pertama. Yang kedua itu susah jalannya, apa karena memang keberatan ya, karena Mas Manggala yang mengendalikan bagian kemudi tuh katanya nggak bisa gitu, susah. Ini aku nggak rekomendasi sih, tapi yang suka ya silahkan, kayak naik kapal atau naik perahu terombang ambing gitu temen-temen. Nah ini kura-kura ini. Tiketnya berapa tadi? 15.000 semua. Tiketnya 15.000 semua. Ini Mbak Manda tuh alay. Mbak Manda tadi jerit-jerit teman-teman. Tak aku nuno beri pesan nama. Mas Galang tadi di belakang suka banget. Bom bom car. Di sana ada bom bom car juga, apa bom bom car biasanya enggak. Mohon maaf ya aku kalau ngomong kurang jelas seperti biasa. Nah, ini wahananya banyak dan luas banget. Galu lurutan, Lica seneng neng kono galu pak. Lurutannya neng kono. Yo, apa mau dulu di sini gak apa-apa tau? Gak masih mainan anak di sana. Oh, ini mainan sing neng TV jenengan apa yo? Kita yang tak kasih kayaknya. Aku tetep juga. Gak Gary dong. Tangan mana? Wah, lu capek naik lu. Gelang numpak aku bilang. Wah, nanti Gelang naik ya. Seru kayak teman-teman. Nanti biar Mas Gelang naik. Awas di sana jalan talon dia. Kakak mau naik. Wow, Mas Gelang mau naik teman-teman. Rica jangan. Iya boleh. Mas Galang enggak berani biar Mas Manggala. Enggak di mana ke Mbak E? Papa munggah sik. Mbak E lu sing kono engko. Di Mbak E. Enggak durung. Apa selo manda dik apa Wirica? Kayak gini Pak, di lah anu eh. Apa secara langsung nih? Sampai papa wis. Cekang no. Aku rapi nyebo. Rapi ya sama mati. Sedih lo tak. Gimana dah? Jangan agak-agak mau jogging. Olah,
Oh, berapa yang pira tibune ping 3? Heh? Tiba ping. Awas lu, Adik Lisa. Bisa aja, Richa, no, nggak boleh. Gerit, gidong dia anak Rono udah anak kesundang banteng dia. Richa, no, gidong ngarep ya. Cepat, cepat, kilo, siapa sih tuh? Permainan ke urutan pirang-pirang lah. Gimana perasaannya Pak? Seru Pak? Pusing muter-muter mari kok. Hah? Gelem. Mau naik itu? Bisa mau naik itu ya? Iya. Ikin tiketnya endi? Bisa naik turun. Memada mau naik. Wah, dadah. Awas aja ini gak mencorot loh, Le. Di sini tuh rekomendasi banget, seru banget ya. Banyak wahana, banyak mainan, tempatnya pun bagus, banyak asli bunga, bunga apa namanya sih? Pokoknya tanaman bunga-bunga asli gitu banyak banget. Jadi sejuk banget di sini. Airnya pun wah dingin banget tadi pas buang air kecil ya, mak sampai bilang wah airnya dingin sejuk ya gitu. Karena di tempat kesana kan lebih ke panas temperaturnya teman-teman. Woo!
Suka? Suka. Ayo lagi, oke. Jalan itu. Nah, ini kita di wahana apa kayak mainan anak-anak playground gitu ya, teman-teman. Ini 2x30 per orangnya 30.000. Habis 60 dua orang. Kalau bersama anak-anak nanti kita sebagai orang tua disuruh mendamping. Hai. Awas. Ayo mah, mari kita. Duri-duri cek kita loh. Awas. Mas, boleh gue ngasih bubuk ya polo aja. Moga jalan waktu hilang. Nah, teman-teman, tiba-tiba hujan deras. Padahal kita belum puas mainnya. Masih banyak wahana yang bagus-bagus dan belum kita coba, teman-teman. Hujan, teman-teman. Terus teman-teman dari tadi, dan ini kabutnya, wah, berkabut kayak gini. Mbak Ani itu dibawa sama Mas Wasit ya, sama Mas Manggala, mau dinaikin ke atas. Mbak kelihatan. Dan sandalku lebih ke sisan dia. Ayo selalu dan menang maksudnya, dan kita tolong dia. Lica, baby Syah gimana? Saya lapar. Uangnya seneng li. Bisa bisa bilang aduk aduk tadi teman-teman. Aduk aduk. Aduk aduk. Panas. Panas, masih panas. Bentar, mama bantuin. Aduk aduk. Sini, mama taruh sini biar cepet adem. Nah teman-teman, untuk Klausia ini tutupnya jam 5 sore. Karena dari tadi hujan sampai sekarang belum reda juga, kita putuskan buat pulang. Kalau pulang lewat jalur keluar sini aja teman-teman, nanti teman-teman di sini bisa beli oleh-oleh juga. Di sini ada beraneka macam oleh-oleh, ada daster, baju, makanan ringan, ada wingko baba dan lain sebagainya. Ini Lica mau beli mainan. Nah teman-teman, insya Allah nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, kita pengen kesini lagi. Lebih lama, lebih puas juga. Semoga nggak hujan ya nanti kalau kesini. Ada beraneka macam gelang-gelang juga kayak gitu teman-teman. Harganya pun kalau menurutku ini bisa dibilang untuk tempat wisata itu cukup terjangkau ya teman-teman. Bisa dibilang nggak mahal banget, tapi juga nggak murah banget, sedeng lah ya. Untuk harga pop mie-nya 15.000, itu di sini kalau makan itu rata-rata adanya pop mie bakaran gitu. Kalau untuk nasi kemarin aku belum nemu karena udah hujan, jadi ya udahlah kita berteduh. Terus ini agak terangan, kita pulang. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Lain kali kita mau naik kuda, karena Lica tuh kepengen naik kuda sebenarnya. Hampir makan dulu teman-teman. Ibu.